Dan ini bahan yang kita perlukan untuk masak pare ini, teman-teman. Ini pare. Ini satu bungkus kemarin beli di Mbak Ririn ini. Berapa kemarin? Cuma 5.000 ini, teman-teman. Dan bumbunya bawang putih sama bawang merah. Bawang putihnya 3 siung, bawang merahnya 4 siung. Cabai besar 1 biji dan cabai kecil, cabai rawit secukupnya ini, teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin. Kalau saya kan nggak suka pedas, jadi cukup lombok segini aja. Untuk bumbu pelengkapnya ada garamnya sedikit aja, sama gula pasir setengah sendok makan, dan ini penyedapnya secukupnya. Nah, pertama kita kupas ini parenya ini, teman-teman ya, seperti ini, dan kita buang ini dalamnya. Kita buang dalamnya sampai habis, sampai bersih. Saya keruk pakai sendok kecil, sendok plastik, sampai seperti ini, teman-teman ya. Ini sudah selesai, lalu ini kita potong-potong ya, teman-teman ya. Ini kita singkirkan, lalu kita potong-potong. Potongnya seperti ini, teman-teman ya. Ini bisa kita double seperti ini biar cepat ya. Dua kayak gini biar cepat. Masak pare ini ada juga yang seneng di remas-remas, katanya biar hilang pahitnya, tapi kalau saya enggak usah di remas-remas, tapi juga enggak pahit nanti jadinya. Kita cuci dulu ini, teman-teman. Lalu ini kita potong-potong, teman-teman. Cabenya juga kita potong-potong. Ini minyaknya secukupnya aja, teman-teman ya. Oke,
Ini sudah kuning, lalu masukkan ini pare yang sudah kita cuci ini, teman-teman. Cucinya di air yang mengalir agar getahnya hilang dan bersih, nanti jadinya tidak baik. Lalu sudah matang. Masukkan juga cabenya. Kasih air sedikit. Ini tip buat teman-teman ya, supaya pare tidak pahit, pas masaknya harus pakai api yang besar. Terus masukkan ini bumbunya. Aduk sampai rata. Lalu masukkan telur satu biji. Aduk-aduk seperti ini. Sudah matang, kita matikan kompornya. Eseng-eseng pari. Ambil lagu iki tempe, tahu tak? Apa ngarani? Tempe. Tak pegedel tahu.